Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ternak kita. Saat ini kita lagi ada di farm petelur yang ada di Ciamis. Kita mau melihat bagaimana peternakan ayam petelur dan model kandangnya seperti apa. Kita sekali-kali kunjungan, jangan broiler terus ya guys ya. Oke, langsung ke gambarnya. Jadi dari farm petelur ini, kalau misalnya kita memelihara ayam petelur, itu ada masa afkir kurang lebih 1,5 tahun. Nah, dari pemeliharaan ini benar-benar harus dijaga ya. Tidak boleh stres, tidak boleh diganggu, karena pengaruhnya nanti terhadap produksi telur. Nah, ini telurnya secara kualitas cukup bagus. Warnanya cerah, kuning, coklat mengkilap ya. Tidak begitu putih, kerabangnya juga tebal atau cangkangnya tebal. Ini salah satu contoh telur yang bagus. Gimana cara menjadikan kualitas telur itu bagus? Ada banyak cara ya, dari kualitas pakan, umur ayam, kondisi ayam, apabila ayamnya stres atau diganggu oleh penyakit baik virus atau bakterial, pasti pengaruhnya terhadap produksi telur. Nah, nanti kita lihat contoh telur yang kurang bagus. Dalam satu petak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam satu kandang baterai ini satu baris ada 10 ekor. Pemberian pakannya dijatah ya guys. Untuk pemberiannya pagi sore sebanyak 220 gram per ekor. Nah, ini untuk tempat minumnya, jadi dialirin dari sana. Ini produksi telurnya cukup bagus. Nah, kita bisa melihat perbedaan telurnya. Yang ini mengkilap, yang ini cukup pudar dan cangkangnya tipis. Untuk pakannya campur ya guys. Kalau kandang kayak gini, usahakan kalau teman-teman mau bikin kandang, di sini ada sudut kemiringan, tujuannya agar telur turun ke sini. Terus dalam sehari produksinya lebih bagus untuk hendainya di atas 90%, itu bisa bagus. Untuk HPP per kilogramnya, dengan harga pakan yang sekarang mahal, harga jagung juga mahal, sekitar 19.000 up ya. Jadi ketika peternak ayam petelur mengalami menemui harga di bawah 19.000, ya pasti akan merugi. Harga pakan mahal, harga telur murah. Jadi secara biaya operasional tidak ketemu ya. Terus ayam petelur biasanya di umur dari kecil sudah dipotong paruhnya seperti ini. Tujuannya untuk mengurangi sifat kanibal, mecah terhadap telur dan lain-lain ya. Karena dalam pemeliharaan ayam petelur kan cukup lama, jadi sangat banyak pengaruhnya. Nah, ini mungkin ada yang sudah diafkir sebagian. Nah, kalau afkir biasanya per kilonya 14.000 kalau tidak salah.
Nah, untuk pemberian pakan pagi sama sore, kemudian panenan telur pagi sama nanti jam 2 siang pengambilan telurnya. Nah, telur nanti di gudang juga disortir lagi untuk sekilo yang isi 16, sekilo isi 14 atau segala macam. Untuk bagus dan permintaan pasar, kemudian harga yang cukup baik itu yang sekilo isi 16. Nah, diusahakan untuk kandang bawahnya kering ya. Jadi ketika ini airnya tumpah, jatuhnya seperti di bawah banyak. Biasanya kalau kandangnya basah pasti menimbulkan bau. Tetapi ketika kotorannya tidak bercampur air, dia cenderung akan tidak menimbulkan bau. Kemudian kotorannya juga cepat terurai, sehingga tidak mempengaruhi lingkungannya. Ini populasi total ada 12.000. Nah, ini pekerjanya rata-rata ibu-ibu yang di kampung ya. Nah, kita bisa lihat tuh. Terus ketika kita masuk ke kandang ayam petelur, usahakan jangan terlalu bikin banyak pergerakan yang mengakibatkan ayam stres ya. Jadi nanti menimbulkan kerugian yang besar ketika ayamnya stres, produksi telurnya turun. Ya, peternak sayang dan kasihan. Jadi kita kunjungan sewajarnya aja, jalan, kita amatin ayam-ayamnya. Oke guys, sekian kunjungan dari kita. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga memberikan informasi terhadap teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.